dari Satuan Reserse Narkoba Polda Cirebon. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kaitan dengan informasi pengungkapan kasus narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Cirebon pada triwulan kedua tahun 2020. Itu terkait dengan jumlah yang dilaksanakan ada kurang lebih 23 kasus dengan rincian kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ada 8, kemudian terkait dengan penyalahgunaan narkotika obat-obatan keras terbatas atau sedia farmasi tanpa izin edar sebanyak 15 kasus. Di total yang sudah kita ungkap terkurung waktu Maret sampai dengan Juni 2020 ada 23 kasus. Kemudian dari 23 kasus, 4 kasus dan 6 tersangka sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Cirebon untuk dilakukan proses persidangan. Sisanya masih dalam proses penyidikan. Kemudian juga jumlah tersangka yang sudah kita amankan dari 23 kasus yang sudah kita ungkap ada kurang lebih 28 tersangka. Jadi tersangka yang ada di belakang kita ini merupakan para tersangka yang sudah kita amankan selama waktu bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Ada 28 tersangka dengan rincian terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, 9 orang tersangka, kemudian tersangka terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan keras terbatas atau sedia farmasi tanpa izin ada 19 tersangka. Jadi total ada 28 tersangka yang sudah kita amankan. Dari 28 tersangka yang kelimanya didominasi oleh kalangan pekerja budak swasta ada 17 orang, kemudian guru 8 orang, mahasiswa 1 orang, pedagang 1 orang, dan tanpa pekerjaan pengangguran 1 orang. Kemudian terkait dengan kategori para pelakunya, ada 1 orang kategori bandar atau distributor, 1 orang, kemudian pengedar ada 15 tersangka dan pengguna ada 7. Kemudian untuk barang bukti yang sudah kita amankan, baik dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu maupun obat-obatan keras terbatas ada kurang lebih 1.186.134 butir untuk obat-obatan keras tanpa izin edar. Kemudian untuk sabunya sendiri ada 6 gram. Dari 1.186.134 butir obat-obatan keras terbatas, perinciannya adalah jenis dextro ada 3.666 butir, kemudian trihexi penidil ada 34.050 butir, kemudian jenis tramadol ada 11.418 butir, dan obat-obatan keras terbatas yang mengandung klorpromazin sebanyak 1.137.000 butir. Totalnya 1.186.134 butir. Terhadap tersangka terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ini kita jerat dengan pasal 112 junto pasal 114 junto pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun minimal 5 tahun. Kemudian terkait dengan tersangka penyalahgunaan narkotika ataupun obat keras terbatas, kita jerat dengan pasal 196 junto pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.